sasaran fisiknya ada pembuatan pengerasan jalan sejauh 1,5 km, rehab musola dan 1 unit, terus ada RTLH 20 unit. Kita pastikan pekerjaannya sudah berapa persen, sehingga nanti pada saat penutupan tanggal 31 Oktober semuanya sasaran sudah bisa dilaksanakan. Program ini adalah yang ke-122 atau TMMD yang ke-122, berlanjut terus sampai berikut-berikutnya nomor-nomor TMMD-nya, sehingga pelaksanaan kegiatan dari Angkatan Darat ini melalui program TMMD bisa terintegrasi dengan pemerintah daerah.